Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Ketemu lagi dengan gue Jo Arenji Motorsport di YouTube channel Arenji TV. Kali ini gue lagi ada di Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD. Dan hari ini udah lama kita nggak manasin motor. Kita mau keliling sekalian review motor. Nah review yang... Nah motor manakah yang mau di review? Bukan yang ini, bukan yang itu, tapi motor di depan. Kita pakai Panigale V4S. Sekilas info, V4S ini memang kalau kita lihat menjadi salah satu motor paling ganteng, paling keren, paling oke lah ya di tahun ini. Dan bukan itu saja, part aksesoris yang nempel di motor ini nilainya juga sangat fantastis, mencapai 300 juta rupiah aksesorisnya saja. Gimana enggak, knalpotnya Akrapovic full system ini senilai 120 jutaan dan velgnya depan belakang sudah BST karbon itu 80 juta, jadi 80 tambah 120 sudah 200 juta. Jadi kalau 300 juta kayaknya masuk akal ya. Dan yang paling menarik adalah ini sudah ganti ke dry class, jadi suaranya bakal lebih menarik. Nah, kita mau coba jalan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, suaranya mantap ya. Wow, suaranya. Kalau ngomongin teknologi, motor ini disupport sama segudang teknologi. Jadi mulai dari Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Ducati Stability Control, Engine Brake Control, ABS, Quick Shifter, dan lain-lain. Teknologinya banyak. Dan yang paling menarik nih sudah pakai dry class. Teman-teman dengerin deh. Sama hal kayak motor rusak. Jadi ketika kita masuk kopling dia berubah. Oke, bismillah kita berangkat. Jadi kalau buat teman-teman yang pakai V4, motor ini punya kelebihan segambreng sebenarnya. Desainnya ganteng, tenaganya nggak usah dipertanyakan lagi ya. Teknologi juga segambreng. Cuman kekurangannya kalau pas kita pakai di dalam kota, temperaturnya agak lumayan cepat naik. Itulah sebabnya paling cocok pakai motor ini memang di sekitaran daerah-daerah yang bersahabat. Contohnya kita lagi ada di BSD nih. Nah, sekilas info buat motor ini, jadi motor ini masuk Indonesia 2018. Dan mulai familiar di 2019 di Indonesia. Pada basicnya terdiri dari 3 varian, ada V4 Base, V4S, dan V4R. V4 biasa dan V4S itu 1100cc. Lucunya kalau V4R dia malah 1000cc. Karena kenapa? Karena peruntukannya V4R memang untuk compete di kejuaraan dunia WSBK. Seperti yang dipakai sama Alvaro Bautista ya, juara dunia. Nah, dan walaupun 1000cc, motor ini beratnya hanya 194,5 kilo. Jadi enteng guys, di bawah 200. Dan tenaganya, jangan ditanya. Tenaganya 215 horsepower. Jadi kalau kita lihat power to weight ratio-nya sudah lebih dari 1 HP per kilogram. Kebayang nggak tuh? Jadi 1 HP
cafe di motor ini hanya untuk kurang dari 1 kg bobot yang untuk digerakkan. Dan kebetulan cuaca hari ini mendukung banget ya buat pakai V4. Jadi lagi agak mendung. Jadi temperatur motornya tidak berasa mengganggu di kaki kita. Dan part paling menariknya ketika pakai motor ini, ketika kita mau masuk gigi ya, baik itu naik ataupun turun. Dan untuk V4 sendiri, khususnya V4S, di Indonesia jumlahnya masih sangat terbatas, nggak lebih dari 5 unit. Jadi buat teman-teman semua yang cari superbike top trim, desainnya keren, nggak mau pasaran, ini sih rekomen banget. Setelah ini kita dengerin suara mesinnya V4S ya. Gua nggak banyak ngomong deh setelah ini, biar pure sound. Teman-teman ada bayangan gimana sih suaranya V4S pakai coupling drive clutch ya? Hey guys.
teman-teman semua. Gimana suaranya, mantap ya. Kayaknya kalau pakai motor dry class gini, apalagi di V4S, kalau gue banyak ngomong nanti temen-temen bilang, aduh banyak ngomong banget sih, gue mau dengerin merdunya suara dari tadi, makanya gue diem. Nah kalau kita ngomongin V4, apa sih yang ada di benak kalian? Motor ganteng, motor kenceng, dan kompetitornya siapa sih? Yang pasti nggak jauh-jauh ya dari motor-motor yang ada di OSBK. Ada ZX10R, S2RR, CBR, Triple R, ya motor-motor itulah ya. Mantap, temperaturnya lumayan panas, 3 bar, temperaturnya 3 bar, padahal jalannya nggak ada macet sama sekali. Ya itu adalah salah satu ya sedikit kekurangan ketika kita pakai motor ini di jalan yang banyak stop and go nya jadi garis besarnya itu teman-teman semua, Ducati V4S 2019 sudah full aksesoris. Ini ready RNG Motorsport 2 yang ada di BST. Buat teman-teman yang mau lihat silahkan mampir. Impresi gimana? Ini motor yang menurut gue pribadi salah satu motor superbike terganteng di kelasnya. Bahkan sekelas H2 pun menurut gue masih gantengan ini, kan H2 bentuknya udah apa ya, terlalu nyeleneh, terlalu futuristik. Ini masih motor tapi bentuknya ganteng, keren, tenaganya luar biasa, bobotnya ringan, fiturnya melimpah. Kekurangannya apa? Cuma temperaturnya aja. Teman-teman denger gak suara radiator nyala begitu kencengnya? Kedengeran kan? Padahal kita dari tadi jalannya udah lumayan kenceng. Kurang lebih itu aja riding santai kita, dan juga pure sound untuk mendengarkan Panigale V4S dengan kopling kering ataupun dry clutch. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang cari superbike hedon dan nggak pasaran. Nah, akhir kata itu, ketemu lagi dengan gue Jo, RNG Motorsport, di YouTube channel RNG TV. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.